Pak Misja kepengin mencoba untuk menguji kekuatan mata untuk ditabok atau dipukul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta silat. Salam pencak silat. Oke, hari ini kami berada di kaki Gunung Cermai. Kaki Gunung Cermai Kuningan, Jawa Barat. Di belakang masih ada kelihatan mungkin ya, belum tertutup kabut. Masih kelihatan Gunung Cermainya. Pak, madepnya ke sana, Pak. Itu masih kelihatan kabutnya, tapi masih cukup jelas gunungnya. Ini ada di ketinggian di atas 3000 kaki mungkin ya. Lumayan dingin ya di sini. Nah, kami dari tim Pendekar Bodoh siang ini akan memperlihatkan atau mempraktekkan jurus alap-alap, yaitu jurus yang diciptakan oleh Pendekar Bodoh ya, Pak Bambang Sumisjo. Nah, nanti di sini akan dipraktekkan bersama dengan anak murid Kang Tilung dan Mbak Dewi Sri Rahayu ya, yang kebetulan juga putri dari Pendekar Bodoh. Nah, di sini mari kita simak bersama-sama, kita lihat bersama-sama aksi dari jurus alap-alap yang akan dibawakan oleh tim Pendekar Bodoh yang dipimpin langsung oleh sang pendekar Bapak Sumisjo, Bambang Sumisjo. Oke, ikuti perjalanan kami di Pendekar Bodoh dari Cirebon. Salam pencak silat. Sempurna, baik. Hormat kuat, baik. Tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pencak silat. Masih bersama kami tim Pendekar Bodoh. Nah, ini kita ambil konten dari jam 1 nih dan jam 12. Sekarang udah jam 4 lebih. Udaranya cukup dingin ya, Pak Misja ya. Nah, di sini Pak Misja kepengin mencoba untuk menguji kekuatan mata untuk ditabok atau dipukul ya. Ditabok ya. Yang dulu pernah dilakukan sama Pendekar Bodoh nih, Pak Misja. Sekarang mau dicoba katanya, masih kuat apa tidak menahan pukulan tangannya sendiri. Pak Misja, sekarang siap dah? Siap. Yakin? Yakin. Kuat? Kuat. Oke, semangat. Silahkan Pak Misja, bismillah Pak Misja. Tangan ini keras ya. Suaranya keras sekali ya. Ini bukan gabes ya. Bukan gabes ini. Ini dicoba, ini matanya melotot begini ya. Nih coba lihat. Allah Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Posisi mata terbuka ya, Pak Misja. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini salah satu kekuatan Pak Misja ya, Pak Misja. Iya, bukan ilmu, bukan. Bukan ilmu ya. Bukan ilmu. Bukan istilahnya pakai jimat ya, bukan, tapi bukan. Murni ya. Murni bukan. Dari apa, Pak? Latihannya, Pak? Dari angin aja. Angin tuh pernapasan. Pernapasan yang dimaksud angin itu latihan pernapasan. Ini tangannya merah. Oh, tangannya merah ya. Bukan rai aja yang merah. Tangan aja merah. Luar biasa Pak Misja. Tetap jaga kesehatan ya. Supaya Pak Misja tetap dikasih sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Oke ya, Pak Misja ya. Amin. Oke pemirsa, itulah tadi tayangan kami yang cuma 10 menit tapi cukup luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.